Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK. Anies dipanggil untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan korupsi di gelaran ajang balap Formula E Jakarta. Anies tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Anies datang seorang diri dengan membawa sejumlah dokumen. Setelah tiba di gedung KPK, Anies menghampiri awak media untuk melambaikan tangan sembari tersenyum. Namun Anies enggan memberikan tanggapan. Anies dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan korupsi di gelaran ajang balap Formula E Jakarta.